isi ada cewek jalannya. Udah terus sama lo iya kan dia tuh suka beli kesusahan cuma kan gak tau kalau dulu ada lah. Udah sekarang dua-duanya satu-satu dulu dikocok sini-sini ya apa kan boleh ini gak boleh ini sini-sini dan dua kocok udah kalau udah di belakang sambil dipilih satu kartu gak boleh namanya jangan ditunjukin kak. Ini adalah prediksi, bisa dipercaya, bisa tidak. Oh, udah, ya, Pak. Ya, ini nggak ada hubungannya sama bisnis dan sebagainya. Ya, semuanya science. Udah? Science! Udah? Mau siapa dulu? Masih yang pertama? Ini dulu ya? Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Bang, pegang ya? Itu pegang. Ini ya, lihat buat sendiri. Bukannya apa sih? Beauty! Buka. Sabun! Ini gambarnya di luar outdoor gitu. Ada banyak sekali. Banyak sekali pembuat biasanya kalau seperti ini melambangkan sesuatu yang baik dan positif. Ada satu sosok Aku juga cemas banget. Oke. Di luar seperti ini.
mobilnya yang mewah ya, seperti di sebuah rumah. Ya, kenapa menggunakan mobil? Biasanya kalau seperti ini orang kaya juga ya. Sultan. Sultan. Wah, Sultan Andara ya. Ada yang mau dilihat dari sebuah dengan Sultan Andara? Ada. Kok bisa tahu? Mana juga lu? Ya, nah itu dia. Ini Sultan Andara mau menambah properti di banyak lagi. Iya. Nah, dia ini di tangan kirinya dapat memegang sebuah tongkat. Nah sebenarnya ini salah satu dari dua tongkat yang ada di depan itu. Tongkat ini biasanya merupakan sebuah harapan, sebuah keinginan, cita-cita dan sebagainya. Yang paling penting lagi, dia di tangan sudah satunya lagi. Ini kenapa memegang sebuah yang bola dunia melayang. Karena dia mau mencari tahu dia nanti mau berperan apa kemana. Jadi kalau saya lihat di sini ada hubungan dengan wanita. Kalau Billy ini mencari di antara banyak wanita, kalau Kang Sule dicari sama banyak wanita. Jadi wah, karena saking banyaknya, Billy jadi mana? Karena mungkin perempuan itu lebih suka sama laki-laki, jadi mas. Yang lucu, yang cute, gitu ya. Jadi kalau saya lihat, kalau malah ini dia, seharusnya kan indikator duluan ini kan Billy. Ini malah curiganya Kang Sule. Tingkat dua? Iya, karena jodohnya udah deket. Nah, baik, tahu lu? Tapi kan lebih gampang kalau seandainya dijelaskan menggunakan kamu, boleh dilihat. Bener kan? Bener? Bener. Ini kalau buat, izin kalau lihat ya, kodoh dunia ini, mungkin tahu kira-kira seperti apa dah. Kayaknya tuh banyak banget yang memang bingung mau dipilih apa. Nah, kalau ini seperti gambaran jelas tentang seorang pemuda mana. Jadi kalau saya lihat, wanita ini di tengah empress ini, kalau begitu bukik artikel menjadi empress ini, ini adalah wanita yang siap menjadi seorang ibu, istri, pokoknya akan mengisi satu kekurangan yang ada dan kekurangan kita bisa membuat dan dewasa. Tapi ini kurang berat kayaknya? Harus menikah. Kalau ini berat, kalau ini berat, mereka ini harus siapa? Tapi saya juga mau dong diprediksi, boleh nggak? Kan udah kita. Bukan diprediksi, gimana kira-kira kita punya omongan di tahun depan. Nah, kamu yang hamil di tahun ini, hamil di tahun depan. Sampai ketemu lagi di rumah saya. Masa-masa rumah-masa.